Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan men-sharing bagaimana mencuci masker ya. Oke, pertama kita butuhkan itu 2 baskom air, air bersih dua-duanya, satu untuk bilas, satu untuk merendam masker kita dengan menggunakan sabun cuci atau deterjen. Ini namanya baby laundry. Saya gunakan ini baby laundry biar lebih aman buat kita, karena kita akan menghirup masker ini cukup lama ya. Oke, saya akan menggunakan ini baby laundry deterjen dari Sleek Baby, dan jangan lupa sarung tangan karena kita mencuci masker kita ini. Kita nggak tahu dia masker kita ini kotor atau banyak virusnya ya, jadi kita harus menggunakan sarung tangan untuk memproteksi diri kita. Oke, kita pakai sarung tangan. Dan sekarang kita akan demokan ini mencuci masker Xiaomi. Oke, ini masker Xiaomi ini kita akan cuci dia. Kita akan rendam di air selama 5 menit ya. Oke. Tapi terlebih dahulu kita akan buka dulu maskernya. Di dalam masker Xiaomi ini ada protektifnya. Ada juga dia punya ini airpopnya, kita akan buka. Cara bukanya itu jangan buka dari depan ya, karena dari depan ini bahannya kayak busa gitu, jadi cepat rusak ya. Kita dari dalam kita bukanya. Ini kan ada filternya di dalam ya. Jadi dia penyaringannya itu ada dua. Terus bagi informasi aja, ini bukan filter ya, tapi merupakan air pop, jadi keluaran air dari masker ini. Jadi masuknya dari sini, keluarnya dari sini ya, keluarnya dari sini. Jadi ini bukan filter, oke? Ini melainkan sirkulasi one way, jadi air bisa keluar dari sini nggak bisa masuk, ya, masuknya dari sini, dari udaranya. Jadi ini saringannya, ini keluarannya. Oke, kita akan buka dia. Kita menggunakan ini bisa pembuka jam atau pisau atau apa aja ya. Kita buka dia. Caranya kita congkel dia di sini, masukin, congkel. Ya. Ini udah terbuka. Ini dia air popnya ya. Jadi dia one way, dari sini bisa keluar, dari luar bisa masuk ya. Ini kita akan rendam juga. Oke, pertama-tama kita akan masukkan sabun ini ke dalam air yang bersih. Deterjen ini udah antibakteri dan anti fungal ya. Jadi dia sangat cocok untuk membersihkan masker kita ya. Kita bisa menggunakan ini. Kalau deterjen-deterjen lain saya kurang rekomend, karena ini masker ini kita isap dia ya, kita hirup terus selama seharian. Jadi sebaiknya kita menggunakan deterjen ini yang buat baby ya, yang menggunakan bahan-bahan dari tumbuhan atau bahan-bahan alami ya. Kita aduk dulu ini cairannya. Setelah cairannya diaduk dengan rata sama deterjennya, kita tinggal masukkan maskernya. Jadi maskernya nggak usah disikat ya, nggak usah dikucek ya. Masukkan ke sini, kita rendam dia. Masukkan juga ini, dia wangi ya, wanginya enak karena ini emang buat bayi. Rendam dia kurang lebih 10-30 menit ya. Gini-gini aja dia nih, cucinya gini ya. Ya, direndam, udah masukin semuanya maskernya, tinggalin aja dia. Oke. Diamin dia selama 30 menit. Biar bakterinya mati semuanya ya dalam sini ya. Oke. Saya akan tambah lagi aja di sini.
Oke guys, setelah 30 menit kita angkat maskernya. Kita press sedikit ya, press. Masuk lagi. Kita press dia, bahannya nggak apa-apa ya, nanti seperti busa dia. Masukkan, kita bilas ke siang ini nih tempatnya ya. Kita bilas dia. Atau paling bagus itu kita bilasnya di air yang mengalir, ya. Kita bilas di air yang mengalir, biar kita nggak menampung dia ya. Ini juga kita angkat, kita bilas juga dia. Oke. Ini air popnya juga kita bilas. Oke, setelah bilasnya ini yang pertama, kita akan bilas lagi di air yang mengalir ya. Oke, kita akan masuk ke tangnya. Oke, sekarang kita akan bilas air popnya ini ke air yang mengalir ya. Bilas semuanya, bilas dengan menggunakan air pengalir. Jadi kita jangan itu ya, ini yang terakhir ya, menggunakan air pengalir. Oke, sudah selesai. Kita akan sekarang kita akan menjemur masker kita ini di bawah sinar matahari ya. Oke, jemurnya di sini. Oke guys, sekarang masker Xiaomi-nya itu udah kering, jadi kita pasang lagi kembali air pop-nya. Yang ini sebelah luar, kita perhatikan dia punya hurufnya dia. Ya, ini kita atur dia posisinya. Ya, nah kita pasang lagi ini. Ini air pop-nya udah bersih ya. Cara pasangnya itu gampang sekali. Jadi ini pin-nya ini masuk ke sini ya, jadi masukin doang, masukin aja. Oke, kalau udah pas tinggal tekan aja. Ya, udah kepasang tuh. Oke, dan kita pasang lagi 3D-nya. 3D-nya ini jangan terbalik ya. Yang ini buat lekukan hidung di sebelah atas, ini yang bawah ya. Jadi kita lihat ini yang sebelah atas. Tinggal masukkan aja ke spon-nya ini. Dan selesai. Anggap pelan dikit ya, soalnya sponnya ini agak sensitif, gampang robek ya. Oke. Nih, sudah selesai ya. Wangi banget ya, wanginya ya. Wanginya oke, enak banget. Pasangnya dari kiri. Tarik kanannya. Oke, udah jadi, udah wangi. Oke guys, demikianlah review dari kami, Ronatech, mengenai cara mencuci masker Xiaomi. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar bagaimana cara membersihkan masker Xiaomi. Oke? Okay? Oke okay guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.